Teluk Triton ternyata juga menyimpan jejak peninggalan prasejarah, yaitu berupa lukisan primitif. Lukisan-lukisan berwarna merah bata tersebut tergambar di dinding-dinding kars yang berada pada ketinggian 5 sampai 25 meter di atas permukaan laut. Penggambarannya berupa ikan, manusia, kadal, dan telapak tangan. Berdasarkan laporan tim survei Direktorat Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2014, lukisan tersebut merupakan ciri dari peradaban zaman Epipaleolitik atau zaman batu tua akhir yang berlangsung 12.000 sampai 5.000 tahun sebelum Masehi. Itu semua hanya sebagian keindahan dari Teluk Triton ya travelers. Masih ada lagi pesona lainnya yang akan kami infokan bagi Anda. Jadi tetap di journey. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.